Warga di Kelurahan Wirakarya, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau mengikuti tes swab massal yang dilakukan tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Lubuk Linggau. Tes swab dilakukan di kantor lurah, diprioritaskan bagi warga lanjut usia atau lansia dengan penyakit bawaan seperti jantung, diabetes, dan lainnya. Mereka yang datang untuk mengikuti tes swab terlebih dahulu duduk menunggu giliran, kemudian didata dan barulah diambil sampel oleh petugas medis melalui bilik swab yang sudah tersedia untuk diperiksa. Warga yang dites swab mengaku puas dan lega karena bisa mengetahui kesehatannya. Enggak puas lah. Iya. Puas. Apa sebelumnya, Pak? Apa ada rasa was-was, Pak? Pengen tahu. Itu sendiri cemas enggak, Pak, di swab? Enggak. Ya, ingin tahu kesehatan. Pelaksanaan tes swab massal sendiri akan digelar di 10 kelurahan yang tersebar di 8 kecamatan, di mana pemerintah Kota Lubuk Linggau menargetkan 2.000 warga di tes swab. Tim Liputan, Sriwijaya TV.